Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Kali ini saya memperlihatkan pertumbuhan si Minion yang akarnya melengkung. Kita akan lihat yang akan terjadi pada dia. Yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Di sini kita akan buka dulu kainnya dan kita lihat akarnya. Di sini ada akar yang masih melayang, jadi kita akan tancapkan saja ke tanah agar pertumbuhannya lebih cepat, teman-teman. Jadi yang masih melayang nanti kita akan bungkus lagi menggunakan kain basah. Ayo kita putar dari sisi yang berlainan. Jadi untuk sementara kita akan gunakan pot mini ini untuk menjaga akar yang di bonggolnya yang tumbuh baru itu. Nanti coba kita lihat apa yang akan terjadi pada akar itu. Ini kita tancapkan dulu. Nah, itu akar kecil masih menggelantung. Untuk akar-akar yang masih kecil-kecil yang kering-kering itu bisa dihilangkan, atau yang masih putih-putih bisa dihilangkan. Bisa sesuai selera teman-teman. Nah, kali ini kita akan melihat akarnya. Kita buka dulu pemegangnya. Sebelumnya kan akarnya ini keluar, jadi saya lakukan hal ini. Jadi sekarang kita akan melihat akarnya bagaimana pertumbuhannya. Ayo kita simak sama-sama. Kita langsung angkat. Nah, di sini akarnya ada tumbuh dua baru yang masih berwarna putih, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nanti ini akan terus memanjang. Jika kita masih gunakan pot kecil, dia akan membengkok. Nah, kita akan pasang lagi di sini agar pertumbuhannya bagus. Jadi untuk sementara kita akan program dulu di sini agar dia mampu tumbuh dengan bagus. Oke, sekarang kita lakukan penyayatan sedikit agar daunnya mau tumbuh dengan cepat ini.
sudah cukup lama kita menunggu, ini dari bulan Maret sampai sekarang penampakan daunnya hanya beberapa. Jadi kita akan lakukan penyayatan agar daunnya bertumbuh dengan cepat. Nah, kita akan hilangkan mungkin daunnya ini agar pertumbuhannya fokus ke akar dan ke daun, karena sebelumnya ini ada di media air, jadi pertumbuhan daunnya cukup lambat, dia fokus pada pertumbuhan akar. Oke. Daunnya sangat kecil ya teman-teman, jadi kita buang saja. Oke, kita lihat lagi daunnya yang kurang bagus, kita akan buang saja. Kalau masih bagus kita hanya dilekuk-lekukan saja. Kita lakukan penyayatan lagi dengan hati-hati agar tidak terpotel lagi. Oke, sekian saja video kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika teman rasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan lalu di subscribe channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari channel saya ini. Oke, sekian saja. Terima kasih. Salam kopi tanpa gula. Salam satu hobi.